All right, hello Ningen Nobriansan, welcome to Nobrian Zawardo, aka Nobrian Seka YouTube channel. Okay. Kembali lagi di konten Dwellings di sini. Di sini saya akan menunjukkan apa namanya? Saya sendiri meng-unlock Akaba Reiji. Ini baru saja tanggal berapa ini? 22 reset. Sini kita langsung mendapatkan Akaba Reiji. Glodo. Any change to you, Yav? Vital? Vital? None at all, sir. I see. Keep monitoring him. It means we have avoided the worst possible scenario so far. But it's still early. I have to push him even harder. Doing so is a risk, but it's a risk I have to take. Or else my future plan will be in jeopardy. Jeopardy. And let's see. Do we unlock that first? Win against Sakaki Yuya level 40. Okay, jadi jika kita menang lawan Yuya, itu kita pasti terunlock ya. Dan deck yang kita bisa pakai adalah decknya Akaba Reiji, yang mana sangat-sangat kuat di sini. Kita akan langsung coba. Kalian bisa dapat deck ini dari mini box ya. Kartu-kartunya dari mini box dan juga structure deck EX yang mana bakal rilis segera sih. Jadi nggak perlu summon atau brewek box lama yang pastinya sulit. Okay. Pendulum zone. Get the set. Ini kita bisa sinkro. Kado seto. Ini efeknya berguna untuk fusion, tapi hand saya jelek di sini. Dan ini pendulum efeknya juga nggak terlalu penting. Ini efeknya bisa spell summon dari graveyard, lalu bisa digunakan untuk material sinkro. Kita butuh satu kali monster lagi ya. I end my turn. Golto Fang 18 attack-nya. Oke, Spell Corbat Joker. Oke. Oh, Ice Pendulum Dragon dato. Nani? Kita mau nggak mau harus hancurin sih. Oh shoot, Out Ice Pendulum Dragon tersaman. One card on the field kah? Reverse card open. Aku discard satu kartu. Kuhancurkan Out Ice Pendulum Dragon des. Ribu masuk. Yang add kartu ya. Ini sulit sini. Ada itu. Kartu OP. Doro. Cap lah. Kita harus bayar di sini. Send to graveyard.
Mungkin kita akan coba ini, kita buang ke graveyard dan kita akan hancurkan kau pendulum monster kalian. Lalu kau aktifkan atau summon di Night Hall. Night Howling no monster koka. Kita spell summon Chaos King Apocalypse. Synchro Shogun Araverero Alexander. Shippudayo eksekutif Alexander. Efeknya untuk bayar-bayar di sini ada nggak ya? Gak berat ini ya. End phase kita bisa kalah sih. Maaf, saya mau nggak mau harus kill kartu saya sendiri nanti. Kalau tidak KO. Ryan Dodes. Wanda Balloon. Reverse card open. Kita discard satu kartu dan kartuku akan kuhancurkan sendiri karena berbahaya. Doro. It is wild rock slime. Battle udah. Oh, time geser magician. Tangen Ores. Doro. Pendragon. Wild Flame. Asuro. Aku akan special summon Temujin. Dan Pendragon. Yugo Shogun. Deck-nya kuat ini, bos. Deck-nya strong ini, bos. Jika kalian punya gem banyak, berminat membuat ini, silahkan. Yeah, Temujin, aka Genghis ya di sini. Tipu. Alexander. Kasto, spell summon dari graveyard. Kita kan ini normal summon doang kah? Oh enggak ternyata. Toxizo kan. Kepla, efek Kepla kita bisa nge-add kartu dari deck ke tangan. Pastinya. Kita nge-add ini. Oke, kita akhiri aja. Batur dah. Temujin. Direct attack. Keren kan? Asuka Kabareji. Entah kenapa versi Inggrisnya Declan Akaba ya. The Freak That Hendes. Kono namae. Dan dengan ini kita bisa unlock Akabareji. Dan skillnya Akabareji itu juga luar biasa bagus sebenarnya. OP. Ada bingo ya di sini ya. Keren. Dan deck ini bisa jadikan contoh untuk sebagai decklist
PvP. Duel Rings. I have yet to determine if this strange world or this new dimension will be threat to us. Whoever, Daga. I cannot risk being caught off guard. No matter where the duel is from. Ooh, the energy of the universe swings between the force of darkness and of light. I shall now harness the power of this eternal oscillation. Pendulum Sogam! Behold, the fearsome immortal who can command the obedience of all. DDD, Doom King Armageddon. すげえじゃないか。Kalau saja aku bisa bahasa Jepang, lebih tepatnya kanji ya, bisa baca, bakal keren sih. Doom King Armageddon arrived from different dimension. Feel the strength of a king who has conquered other realm. The Clan Akaba unlock shimashita. Sekarang kalian bisa menggunakan deck Clan Akaba dan decknya dan skillnya juga bisa. BTW, DDD Doom King Armageddon tidak ada di decknya. Namun kalian bisa menggunakan skill tersebut. Let's go. Jadi itu cara meng-unlock Akaba Regi. Cukup rumit sebenarnya. Kalian bisa unlock Akaba Regi setelah menyelesaikan misi ketiga, by the way. Jadi ini misi pertama. Gen card, kalahkan deck Akaba Regi level 10. Lalu collect point di sini. Yang ketiga di sini adalah collect event point dan apa namanya? Menyelesaikan episode 2 serta mengalahkan Yuya di sini. Jadi kalian bisa mendapatkan Akaba Regi dengan mudah. Dan kita akan lihat langsung aja decknya. Pendulum Shogun ga hitori dake no chikara ka dou ka sono me de tashikameru ga ii. Ini ada beberapa kartu Akaba Regi yang mungkin berguna. Ada exit DDD Stone King Darius. Saya punya ini kartunya, kartu asli DDD Women Resorts Panicola. Ada skill juga di sini. Balance. Cutting special. Puppet Tomasta. Darius lagi. Ada skill lagi. Didi King. Sangat recommended sih. Human Resources lagi. Dan levelnya masih 30 kan semuanya kan. Puppet Tomasta. Nicola kah? Nicola ketiga. Dan juga Darius ketiga. Sebenarnya nggak terlalu penting. Dan silakan untuk di leveling, lumayan ada gem dan lain sebagainya. Ini ya, gemnya 99 ya. Nunggu clipboard ini. Dan bisa dibilang full ya. Boku. Mungkin aku akan brewek sedikit. Dan new boxnya sudah rilis. Sudah aku bahas kemarin, silakan ditonton. Untuk review box dari deck ini, Idea of Armageddon. Silahkan. Untuk gacha, ada beberapa kartu penting di sini. Silahkan. Namun ingat, bentar lagi kita akan mendapatkan ini dia, DD Apocalypse EX. Ternyata sudah rilis juga. Di mana kalian bisa dapat beberapa kartu yang penting ini, namun berbayar ya pasti ya. Ada Alexander, ada sisa yang mana kalian harus dapetin dari tempat yang mahal sih sebenarnya. Kita beli sekalian aja di sini 1000 ya, mahal ya.
dan extra decknya juga dapat juga. Dan ini recommended by the way, deck yang bagus sebenarnya, walaupun satu copy pun it's okay, it's very very good. Untuk extra deck juga GG sekali, hampir semuanya ada. Silahkan jika kalian berminat. Yang penting untuk Didi kan ini dapat 2 GG banget, dan ini dapat 1. Jika kalian free to play pastinya nggak bakal pakai duit kan, jadi kalian harus beli atau gacha di deck atau box yang namanya Malefic Truth ya, kalau nggak salah ya, Malefic, yang mana nggak guna di sini. Universe. Ini ada Temujin, ini penting ini. Atau Genghis. Kita nggak punya pasti ya. Quirrell Slime di sini. UR loh. Bagi orang-orang yang sudah ngejar kartu ini, bakal sakit hati sih. Ada Temujin juga di sini. Temujin Alexander. Ya, kita nggak punya ya untuk versi yang ini. Karena rarity-nya juga beda kalau nggak salah. Terus ini juga deck mahal sih sebenarnya. King Alexander biasa. Yang penting ini juga gigi juga. Gitu. Jadi itu aja untuk video kali ini. Buat versi free to play-nya juga bisa, karena ada beberapa hal yang bisa didapatkan free to play. Lebih free to play friendly, bukan free to play. Silahkan mencoba untuk gacha. Kalau saya sih nggak terlalu tertarik. Jadi itu saja untuk video kali ini. Thank you for watching minasan, and see you to the next one. Sore ja, mata na.